Kita lagi ada di Hotel Grand Pacific Bandung. Hotel Grand Pacific ini ada di Jalan Pasir Kaliki. Ini tuh hotel strategis, deket banget sama Pascal 23, Istana Plaza, terus Paris Van Java, dan juga stasiun kereta api. Kemarin dapat harga Rp180.000 karena ada promo dari Traveloka di harga epic. Jadi aku langsung booking deh di sini. Oke, setelah lihat-lihat di depan, kita langsung menuju lobinya yuk. Pas proses check-in di sini kita disuruh deposit senilai Rp100.000 dan kita langsung masuk ke area lobi. Ini dia lobinya. Di sini ada kolam ikannya juga dan lobinya juga banyak tempat duduknya buat kita yang mau duduk-duduk sambil menunggu proses check-in. Thank you.
Dan ini kolam renangnya, gak nyangka sih kolam renangnya ternyata seluas ini dan lumayan bagus juga. Kita bisa lihat langsung pemandangan di kota Bandung dan tahu gak sih karena itu dekat banget sama bandara. Jadi kalau misalnya ada pesawat lewat tuh berasa udah dekat banget gitu. Tapi sayang nih kolam renangnya nggak begitu bersih. Thank you.
kalau berenang kita mau langsung sarapan pagi. Pas sarapan paginya perasaan kita gak telat-telat banget deh. Tapi ini udah dikit lagi makanannya dan rasa-rasanya juga gak direfill lagi sama kokinya. Jadi kalau kamu nginep di sini, dipastikan kamu harus sarapan pagi-pagi banget biar gak kehabisan makanannya. Hai, jadi setelah kita nginep di Hotel Grand Pacific ini, kita mau review. Untuk kamarnya bagus, amenitiesnya juga lengkap. Terus udah gitu kamar mandinya juga ada air hangatnya juga. Kolam renangnya juga lumayan besar, enak. Terus kita juga bisa lihat pesawat terbang deket banget. Tapi minusnya apa ya? Mungkin makanannya kurang bervariasi, tapi it's okay, semuanya okay sih, enak, nyaman. Lokasinya strategis juga di sini. Kita bisa ke Harus Van Java, Istana Plaza, dan juga kita bisa ke Pascal 23. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye, adik. Dadah. Dadah.